Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul hanya bisa mendoakan yang terbaik pada hubungan rumah tangga putrinya dan Stefan William. Vincentia Nurul mengaku tidak bisa berharap banyak pada kemungkinan Celine Evangelista dan Stefan William kembali rujuk. Meski kecil kemungkinan rumah tangga putrinya kembali bersatu, Vincentia Nurul memaklumi jika Stefan William enggan rujuk karena sikap Celine Evangelista. "Saya kalau mereka rujuk saya senang, tapi saya paham kalau Stefan enggak mau," kata Vincentia Nurul dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dalam kanal YouTube Indosiar pada Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Bukan tanpa alasan, Vincentia Nurul menduga Celine Evangelista sedang dekat dengan lelaki lain. Menurut keterangan dari sang putri, Vincentia mengatakan bahwa Celine Evangelista sudah menjalani hubungan serius dengan lelaki tersebut. Terkait dugaan selingkuh Celine Evangelista dengan pengusaha batu baru, Vincentia Nurul enggan berkomentar banyak. "Udah ada teman baru kan ya si Celine, saya enggak bisa ngomong banyak, tapi ini keterangan sendiri, pada saat itu katanya ya kepengin serius lah," tutur Vincentia. Jauh di dalam hatinya, Vincentia mengaku kasihan sekaligus kecewa karena rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista berakhir. Akan tetapi, Vincentia percaya sebaik-baiknya menyimpan fakta, lama-lama akan terendus juga. "Kalau dibilang kecewa ya mau di mana lagi, segala sesuatu akan ada bayarannya, tidak akan ada yang bisa terus disembunyikan," ucap Vincentia Nurul. Meski hubungannya dengan Celine kurang baik, Vincentia Nurul mengaku sempat diajak bertemu putrinya untuk dicurhari soal hubungan rumah tangganya. Dia beritahu alasan-alasannya, "Meski Celine anak saya, Stefan juga ikut di situ. Alasannya ini saya cukup tahu, ya sudah," tuturnya.